Halo, salam buat saudara-saudara berkakas Madura asli. Kali ini saya mau memperlihatkan dua pisau seset atau pisau dapur atau setiap daerah karena beda-beda ya nyebutnya. Ini adalah pesanan dari pembeli di Banyumas. Jadi ini tadinya pesan arit baja isen aja, cuma setelah lihat-lihat video kita, beliau juga minta dua pisau yang seperti ini kami buatkan. Beliau minta ukuran 12 cm. Jadi kami buatkan yang panjangnya seperti requestan Bapak yang ada di Banyumas. Terus ini ketebalannya juga tidak begitu tebal karena ini buat nyeset kulit ataupun ngiris daging itu enak banget, karena ini enteng juga, ketajamannya juga insya Allah kuat dan tajam banget. Ini bahannya terbuat dari bahan baja pir asli, jadi full baja keseluruhan. Buat gagangnya juga ukurannya tidak begitu panjang, cuma tidak begitu pendek juga, jadi di tangan itu enak betul dipegangnya. Dua pisau yang seperti ini sebenarnya sudah sampai sih, kemarin pengiriman sudah 3 hari yang lalu dan baru dapat kabar siang ini bahwa paketnya sudah sampai kata. Jadi ini maaf, ini saya baru upload postingan yang ini. Dua pisau requestan Bapak yang ada di Banyumas sudah mendarat, dan tadi saya pun telepon katanya sudah mantep dan diasah makin landep. Terima kasih Om sudah setia melakukan pembelian perkakas di Perkakas Madura asli. Semoga berkah. Jangan lupa subscribe channel Perkakas Madura, karena buat kalian yang sudah mensubscribe channel Perkakas Madura tentunya akan mendapatkan potongan harga khusus. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya soal perkakas, baik itu bahan dan juga cara merawatnya, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang tertera di video ini, baik itu melalui telepon atau via WhatsApp. Dan juga bisa kalian menuangkan pertanyaan kalian melalui kolom komentar yang ada di bawah. Monggo, terima kasih.